Jadi posisi top ini masih presisi. Nah, tapi ketika si rantai keteng sudah jelek, ketika ada tekanan dari setelan keteng ini, dia akan terdorong. Oke. Terdorong, dan ini pun jadi bergeser, bisa aja melenceng. Jadi posisinya sudah tidak top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tokumen Speed Concept. Kali ini saya akan membahas sedikit nih tentang gear timing yang adjustable ya, bisa diatur. Oke. Ini produk andalan bengkel kami nih, XTR Racing. Barangnya pada bagus-bagus. Kita buka dulu nih. Oke. Ini dia. Ini beda dengan gear sintrik yang lainnya atau bahkan yang standar. Jadi yang ini bisa digeser karena yang luar sama yang dalam itu terpisah, jadi bisa digeser. Ini sangat bagus nih, dan bengkel kami pun merasa terbantu dengan adanya gear sintrik ini. Ini juga cakupannya lebih luas. Biasanya kalau yang lain itu ngegesernya itu nggak terlalu jauh, bahkan bengkel kami pun sering menggeser atau mentuner di bagian ininya karena pergeserannya kurang jauh ya. Kalau yang ini sempat kami ukur itu bisa maju mundur sampai 9 derajat. Wow, keren ya, 9 derajat maju mundur. Oke. Di sini ada patokannya juga nih. Nanti juga saya akan sertakan video yang sudah terpasang bahwa si gear ini memang benar-benar rekomendasi dari saya. Ini bagus sekali, senternya juga oke. Nah, kita kenali dulu nih gear sintriknya berapa mata ini. Kita kasih tanda aja di sinilah. Saya hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 mata ya, sama jumlahnya dengan yang orisinal bawaan motor Jupiter MX R15 dan yang sejenisnya. Oke, saya coba masukkan ke noken juga. Ini sangat padat ya, padat sekali. Jadi kadang yang produk lain itu si lubangnya, spellingnya terlalu banyak, jadi ketika dipasang ke noken itu gak presisi ya. Terus kelebihannya ini bautnya dikasih 3, jadi lebih kuat. Kalau yang 2 itu pernah saya itu pakai kompetisi, si bautnya sampai patah dan akhirnya gagal finish. Nah, sakit hati kan kalau gitu. Masih mending posisinya di top. Kalau di overlap, wah bisa ambiar semua tuh. Oke. Okay. Terus lanjut saya sepintas kasih gambaran nih kenapa harus mesti pakai gear sintrik yang geser. Gear sintrik geser itu memudahkan untuk mencari durasi saat mendial.
saya gambarkan di sini titik poros atau crankshaft atau crook as. Ini posisi topnya ya. Posisi topnya. Misalkan ini gear sintriknya. Misalkan gini bro, nih, ini gigi sintrik nih, posisinya harus top ya. Di sini ada di head itu ada posisi topnya. Kalau di manual, ini rantai ketang, rantai ketang. Terus di sini juga ada lidah. Lidah tensioner atau penahan rantai ketang ya. Nah di sini juga ada setelannya. Ada setelannya ya. Nah jadi logikanya ketika si mesin atau masih pada bagus, nah dari situ kan sudah jelas tuh. Fungsi dari gigi sintrik ini sangat berperan penting. Kalau untuk versi harian tanpa dial pun ada di channel sebelumnya, saya sudah mengasih video tentang cara atau trik memasang gigi sintrik tanpa dial. Jadi kalau posisinya nggak top karena rantai ketang sudah ini, jadi bisa aja diatur di sininya. Oke. Jadi ini bisa digeser. Oke. Mungkin segitu saja video kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.